Halo Popular Lovers. Siapa sih yang gak kenal dengan Lisa Blackpink? Salah satu anggota Blackpink ini sudah memiliki banyak fans dan perbincangan hangat masyarakat Indonesia loh. Kemampuan dance-nya saja menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi penggemar Lisa. Baiklah, yuk kita bahas. Beri kelima fakta unik Lisa Blackpink yang menginspirasi. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe di bawah ini biar gak ketinggalan video seru lainnya bersama Ilmu Populer. Yang pertama, bukan warga asli Korea. Asli Thailand ini ternyata menjadi satu-satunya yang diterima oleh agensi YG Entertainment pada tahun 2010 silam. Dengan diterimanya Lisa, ia mampu membawa nama baik perempuan Thailand di kancah dunia. Wah, siapa di antara kalian yang punya keturunan Thailand? Pada tahun 2013 lalu, Lisa mampu menjadi pemanis dalam MV Ringalingga Big Bang Taeyang, menjadi kaum minoritas di negeri Korea Selatan sendiri. Tidak menjadi alasan Lisa untuk minder, justru Lisa mampu bersaing dengan para idol lainnya loh. Hebat ya Lisa? Yang ketiga, menempati peringkat ke-15 di 100 Most Beautiful Face of 2017. Walaupun dirinya bukan asli dari negeri Korea, Lisa tidak putus semangat dalam menanggapi mimpinya. Bahkan terbukti setelah debutnya pertama kali dengan Blackpink pada 2016, Lisa mendapatkan anugerah penghargaan menempati peringkat ke-15 di The 100 Most Beautiful Face 2017 loh. Wah, gak kebayang ya dengan karirnya. Yang keempat, menguasai berbagai bahasa. Selain pandai dance dan nge-rap, ternyata ia mampu menguasai berbagai bahasa loh. Ia mampu berbahasa Thailand, Korea, Jepang, dan Cina. Walaupun ia dikenal sibuk, ternyata masih punya waktu untuk belajar. Ternyata kesibukan bukan alasan kamu untuk gak belajar nih, Popular Lovers. Yang kelima, menembus 1 juta love di Instagram. Kini kepopulerannya dengan Blackpink membuat Lisa menjadi perbincangan hangat oleh netizen di seluruh belahan dunia saat ini. Buktinya, ia dan teman dekatnya Rose menjadi anggota grup wanita K-pop pertama yang memiliki 1 juta love di Instagram. Kalau kalian berapa ya, Popular Lovers? Nah, itulah perjalanan karir Lisa yang bisa kamu contoh banget. Kamu bisa terus mengasah bakat yang kamu punya sampai kesuksesan bisa kamu gapai. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman kalian ya. See you, always be happy. Sampai jumpa di video selanjutnya.